Bapak Ibu dan Saudara semua, shalom. Kiranya damai sejahtera atas kita semua. Di hari yang baru ini, saya meyakini ada berkat baru, kemurahan baru, kasih karunia yang terus baru dalam kehidupan kita. Mari bersemangat, optimis memandang Tuhan di dalam setiap aktivitas kita, bahkan segala pergumulan kita, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Izinkan saya melanjutkan perenungan kita dengan tema besar perkataan Kristus pasca kebangkitannya. Dan mungkin ini adalah seri yang terakhir karena kita sudah dekat dengan hari di mana Tuhan Yesus diperingati naik ke surga, lalu kemudian juga kita akan menyongsong hari pencurahan Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membacakan ayat yang sama, yaitu Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20 yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sekali lagi, ayat ini mengandung tiga hal. Yang pertama adalah penegasan tentang kuasa Kristus. Yang kedua adalah bicara tentang perintah Kristus atau amanat agung, the Great Commission. Kita diberikan mandat perintah untuk menjadi saksi. Kemudian yang ketiga yang akan kita renungkan adalah adanya janji. Yang menarik dan sangat indah ketika Tuhan menyuruh kita, memberikan perintah kepada kita untuk menjadi saksinya kemanapun kita pergi. Kemarin kita belajar, kemanapun kita pergi, ke sekolah, ke kampus, ke kantor, ke pasar, ke warung, dan lain sebagainya, disitulah panggilan menjadi saksi. Tetapi juga ketika Tuhan mendorong kita pergi, Tuhan tidak hanya membiarkan kita pergi dengan tangan hampa. Tapi Tuhan berjanji bahwa ada penyertaan. Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ketika kita mau taat, ketika kita mau setia dan mendengar perintah Tuhan untuk menjadikan hidup kita saksi, Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu." Tuhan memberikan janji penyertaan kepada semua murid dan termasuk kita, bahwa para murid ketika menjadi saksi tidak dibiarkan untuk sendiri. Tidak dibiarkan untuk berjuang sendiri. Dan sekali lagi, penyertaan Tuhan dikatakan sampai kepada akhir zaman. Tidak berhenti dalam zaman para murid saja, tidak berhenti setelah gereja berdiri, tetapi sampai akhir zaman termasuk zaman kita, ada penyertaan Tuhan di sana. Janji Tuhan bukan janji yang sekedar diucapkan, tapi janji yang didasarkan dengan kuasanya di dalam ayat yang ke-18. Janji Tuhan adalah janji yang di dalamnya ada kuasa. Orang percaya pergi dengan kuasa Kristus. Lalu kemudian janji ini adalah janji yang abadi, yang tidak pernah habis. Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai orang percaya sampai kepada akhir zaman. Tetapi janji Tuhan ini juga berkaitan dengan perintahnya. Ketika kita menjadi saksi Kristus, disitulah janji ini digenapi. Oleh karena itu, kita sering mendengar ada kesaksian ketika ada hamba Tuhan, ketika ada orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidupnya dijadikan sebagai saksi Kristus, hidupnya sebagai terang Kristus, hidupnya sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia. Ada berbagai macam tekanan, tapi orang percaya ini mampu bertahan. Bahkan ada mujizat di sana. Kenapa? Karena ada janji penyertaan Tuhan. Mari kita percaya, mari meyakini bahwa ketika saya dan saudara adalah anak Tuhan, adalah saksi Kristus, kita tidak berjuang sendiri ketika kita menjadi saksi Kristus di dunia ini. Ada banyak kesulitan memang, tantangan menjadi saksi memang, kadangkala diskriminasi memang, tapi yakinlah ada kekuatan yang Tuhan berikan karena Tuhan sudah berjanji. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh setia dan terus taat pada perintah Tuhan untuk menjadi saksi. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk kasih setiamu. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam hari yang baru ini ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Rahmatmu dan anugerahmu atas kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.